Halo, balik lagi sama gue. Iya udah beraja Musti. Musti ngapain? Opening yang gue tunggu-tunggu. Opening yang gue tunggu-tunggu. Iya udah beraja Musti. Musti ngapain? Ini lagi sama Nuril nih. Lagi di mana? Daerah mana sih ini? Ini daerah... Mana? Serengseng. 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 Orang banyak main pedang tuh. Oh, Serengseng. Ya terus hari ini gue lagi pengen nyobain ini nih, konten baru. Jadi kita pengen bikin konten balap makan baik-baik kelolodan. Tadi gue di jalan sama baru-baru. Ini baru episode pertama. Oh, baru episode pertama. Gue belum pernah bikin. Oke, balap makan baik-baik kelolodan. Nah, sekarang gue lagi sama Nuril, juara 3. Apa lu kemarin ya namanya? Street karaoke. Kenapa street karaoke, setan? Apa? SSM. Iya, SSM. RTV. Sekolah stand up. Mengemudi. Nah, gue mau ngomong sekolah stand up, males-malesan. Nah, pesertanya males-malesan pada. Mentornya juga. Orang malam grand final kita tidur-tiduran. Nih gue udah nyiapin makanan. Nih gue beli tadi di Pecak Betawi Empo Kion. Wih, gokil, langsung ini endorse. Gak agak juga. Men, boro-boro endorse, gue mau bayar disangka Gojek setan. Setan gitu gue. Nih, ini nasinya nih gue beli tadi inian. Apa namanya? Cak jengkol. Pecak jengkol, gokil. Makanan khas Betawi banget tuh bang. Iya, Betawi banget. Silakan dibeli langsung pokoknya kalau ada yang pengen. Pesan ke Bang Yuda. Ya, beneran ngegojek gue jadinya. Biar jadi gojek beneran ya. Nih. Wih, gokil. Wih. Ini jengkol ya, bukan cupang nih. Karena lu kan main cupang. Iya, ntar ada yang nyangkain cupang lagi. Cupang. Dia orang mana sih itu, Bang? Bau, oh, nih. Anjing baunya jengkol banget. Emang jengkol. Baunya nyengat banget nih. Bentar ya. Bang Yuda. Ini lo masuk, Edwin. Edwin, bro. Ini pecak, jengkol, Mpok Ion, Jagakarsa, silakan. Kalau ada yang mau mampir, mampir dah. Di dekat Setu Babakan pokoknya. Ya ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, ayo. Lo gak nge-review rasanya, Bang? Gak dong, bapak. Makannya aja. Gak ngasih, gak dong. Lagi gua. Nah. Ini gua cekukan mulu. Gak ya? Wah ini habis beneran. Ini lengkuas ya anjing. Ini lengkuas nih. Hahaha. Dimakan. Wah, juga. Habis gua ya. Gua yang menang. Gua sisa jengkolnya bang.
Mana tunjukin. Oh, cak masih ada banyak banget loh. Kacau. Ada 5 biji. Tadi ya. Ada berapa ya? 7 8 mungkin mah ya. Tahu oh, apa ada 10 ah udah. Udah ya. Alhamdulillah gua menang. Kalau menang tadi lu gua kasih 500.000 udah. Ya. Ngomongnya dia. Iya, gua ngasih taunya di belakang emang. Emang gitu. Biar nyesel. Mampus lu. Gua tuh kalau biasa nyokap gue makan masak jengkol tuh gue nggak pernah sebanyak ini bang makan. Ini tuh kurang lebih 5 lah ada. Biasanya tuh kalau makan jengkol paling 1-2 gitu doang bang bumbunya yang enak. Terus lu makan sampai mungkek. Tadi gue mak bang. Takutnya YouTube lu nggak uwe kan? Nggak apa-apa bro. Bagus tuh. Oke ya. Jadi episode kali ini gue yang menang, Nuril kalah. Masih ada sisa 5 jengkol. Ini berapa menit sih? 11, 12. 12 kan lumayan. Gokil. Lalu gua kekenyangan tadi. Kelolodan. Iya, karena enggak boleh sebenarnya makan cepat-cepat sih. Makan ya, cepat-cepat enggak boleh. Tapi ini kan challenge. Ini challenge. Challenge. Terus emang lantaran lapar juga. Gua belum makan dari SD. Kelas 4. Oh, pas pelajaran MTK terakhir, Bang. PPKN. PPKN. Emang terakhir makan lu makan apa, Bang? Makan tai. Ya, kalau gitu teman-teman, jangan dicontoh makan buru-buru. Pokoknya kalau mau makan mah santai aja. Santai. Emang karena emang dasar konten aja. Semua demi konten. Kalau makan jangan lupa baca doa, makannya dihayatin pelan-pelan, sunahnya pakai 3 jari. Tadi gua mah asal rauk aja, Bang. Enggak apa-apa tapi ya, pokoknya buat yang pengen tadi nyobain apa namanya pecak oncom juga ada tapi. Oh, dia lengkap tuh, Bang. Dia lengkap, ada pecak oncom, pecak nila, pecak gurame, pecak apa lagi tadi? Pecak silat. Pancak. Sama pecak itu tadi apa namanya jengkol. Pokoknya jengkol, langsung ya, ke pecak Betawi Empok Ion di daerah Jakarta. Terima kasih yang udah nonton. Dadah.